Memang dari awal setelah saya mendengar kabar berita bahwa saudara kita Bung Nurholis meninggal dunia disebabkan dibunuhnya beliau ini di wilayah di luar wilayah kita Kalimantan Barat, tentu sebuah kedukaan buat saya, sebuah duka cita untuk kita Kalimantan Barat, khususnya Kayung Utara, karena memang beliau ini rekan, sahabat baik, yang juga baik secara pribadi sebagai sahabat maupun secara organisasi.